Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini saya bersama dengan Pak Sobirin dan Ibu Elis ya, dari Palembang nih, Bu. Ya, sama Ibu Ita ya. Jadi kami baru mendapatkan kabar gembira juga bahwa Pak Sobirin sudah mengalami perbaikan dari penyakit stroke ya, Pak ya. Stroke. Sudah berapa lama mengalami stroke, Pak? Tiga tahun. 3 tahun ya. Kemarin badannya gimana, Pak? Mati sebelah, ya. Tidak bisa jalan sama sekali. Ya, tidak bisa jalan. Tidak bergerak ya. Terus Bapak ikhtiar pengen pakai propolis juga ya. Karena mendengar kabar dari banyak orang yang sembuh ya. Gimana, Pak? Tolong diceritain Bapak minumnya seperti apa? Untuk pertama gitu kan dianjur ke 1 sendok. Ya kan, ya. Pengobatan. Ya, 3 kali sehari ya, Pak ya? 3 hari sekali. 3 kali sehari. 3 kali ya. Sudah itulah berapa? 1 bulan. Bulannya, 1 bulan lah, 1 bulan belum sampai lah kita. Pakai ini kan tetesan kan. Awalnya sendok ya, Pak ya, karena ukuran besar harus dosisnya ya. Sendok makan. Terus sudah itu pakai tetes kan. 3 kali 10 tetes ya. Ya. Sudah itu pakai biang. Kan. Selama sebulan biang berapa semprot, Pak? 5 kali. 5 semprot. 5 semprot. Ya. 3 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, oke. Nah, jadi alhamdulillah setelah sebulan Bapak banyak merasakan perubahan, bisa gerak lagi ya, Pak, dengan normal. Alhamdulillah, bagus ya, Pak ya. Wah, tidak ada lagi keluhan sama sekali. Alhamdulillah. Hasil lab kemarin juga diperiksa, kemarin kolesterol 300-an. Gula darah 300 juga. Sekarang normal ya, Pak? Normal. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kolesterol turun jadi 170. Ya. Gula darah udah normal juga. Tensi kemarin pernah mencapai berapa, Pak? 200-an ya? Hampir. Hampir 200-an. Ya, sekarang normal sekarang. Sekarang normal ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak sama Ibu sudah membuktikan propolis sebagai pengobatan alami yang juga ada di dunia kedokteran. Mendampingi pengobatan medis selama ini dipakai, dia mempercepat penyembuhan. Alhamdulillah, semoga testimoni ini bisa menjadi penguatan buat yang lain ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah jadi pahala jariah. Amin. Bukan hanya stroke, tapi penyakit-penyakit lain semua, juga. Semua, penyakit. Semua ya. Ya. Kita sudah ngalami. Sudah ngalamin, Pak ya. Ada pesan mungkin sama Bapak Ibu yang mungkin lagi berjuang dengan penyakit, Bapak bisa berpesan mungkin? Bisa pakailah ini kan. Iya. Propolis. Iya. Contohlah sudah ada saya kan. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak, terima kasih atas testimoninya, Pak, sama Ibu. Semoga jadi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.